Saya dipankan yang berhormat Suhaimi. Hari ini sedang berkobar-kobar berceramah di depan 100 orang pengikut mereka di kampung Seri Sentosa. Mereka sembangkan fitnah dan sebagainya. Mengapa kita perlu selamatkan Selangor? Mengapa sekarang kita mulakan gerakan untuk selamatkan Selangor? Kerana kita melihat kemungkaran, kemusnahan yang dibawa oleh pemimpin KMB tidak boleh dibenarkan. Saya sebagai ketua pemangkang, saya nak laksanakan jawatan dengan baik. Saya kritik kerajaan yang dikatakan kerajaan terbunga, tetapi hasilnya saya digantung setahun tanpa gaji. Yang gantung itu yang dia akan diam. Saya akan terus bergerak menerangkan kemungkaran seluruh pusat di Selangor. Kerana saya sayangkan Selangor, demi Selangor saya akan laksanakan tanggungjawab walaupun digantung tanpa gaji. Saya katakan bahawa DAP adalah parti perkauman, parti comunis berpikiran komunis. Inilah usaha mereka. Dan kita lihat bagaimana hadir awam tiba-tiba bangun tak setuju dengan cadangan ini. Kerana saya nak bagi tahu bahawa konsep kita bernegara telah berlaku sejak kita merdeka. 7% kita nak bagi kepada orang Melayu, ke orang lain tak mampu nak beli rumah. Tuan-tuan mungkin hari ini kita tahu 7%. Anak tuan-tuan nak beli rumah 500,000. Kalau 7% balik berapa tahu, okey, saya setuju. Sebab kali terakhir ni macam papet atau berlembu di cuyuh. Tak ada yang ketakut. Kalau dia dicakap berhabis, dia mungkin berhabis lagi, mungkin. Nah, inilah kali terakhir. Begitu juga dengan isu Arab tu. Bila mana Hassan Ali cuba jadi hidup, kalau saya kata ikut Roni UDP, mungkin Hassan Ali teman kau tak cakap apa-apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita cukup bimbang apa yang berlaku hari ini dan akan terus berlaku. Penyelewengan demi penyelewengan dilakukan oleh kerajaan negeri, tetapi dia turun bawah mengatakan dia nak merayakan ekonomi. Sebenarnya mereka mengkeronikan ekonomi negeri Selangor. Kita kena hebatkan ini kepada seluruh Selangor. Kerana itulah kita kempen selamatkan negeri Selangor. Kerana kalau tak selamatkan negeri Selangor, akan hancur negeri Selangor ini. Nanti kita akan beri kepada kita lihat tuan-tuan wakilan tuan-tuan Suhaimi Syafiin hari ini bagai cacing kepanasan. Bila saya kempen kat sini, esok lusa dia datang kempen lagi nak terangkan kebenaran. Tanya Suhaimi Syafiin, kenapa KSB RM84 hanya RM3 diberikan kepada rakyat Kristian? Dia pertahankan KSSB kenapa? Dia yakin seluruh raya ni KSSB boleh bagi bonus 6 bulan lagi, RM48,000 pada salah seorang lembaga pengarah mereka. Kalau saya tak betul, saya cabar dia saman saya. Saya ada bukti. Kalau kita nak bodoh, biar sekali saya. Jangan berkali-kali kita dibodohkan. Memang betul lah kita orang bodoh. Kali ditipu, mungkin kita tersilap. Tapi kalau hari-hari kena tipu, itu namanya kita dah tak boleh fikir, tak ada otak nak fikir. Kita dah jadi, kita panggil apa orang Jawa kata, gendeng lah namanya. Kalau tak gendeng, ya konjol sebenarnya. Kalau ada orang di Seri Muda ini sokong Suhaimi lagi, kalau tak gendeng, konjol lah orang itu. Dengan goblok macam-macam. Kalau takkan jadi Balaji, dia bagi RM2-3 nak menjerit malam ni. Elok baliklah tuan-tuan, tidur dengan isteri lagi bagus. Tak payahlah nak cakap banyak. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tahu dah. Dia upah 4-5 orang duduk situ. Dia orang dalam gelap belak tu. Datang ke depan, kita berikan. Nak tengok handsome-handsome dia. Ini berani dalam gelap, duduk tepi-tepi pokok dan sebagainya. Kalau nak jadi pejuang, jadi yang betul-betul pejuang ke depan. Tapi kalau sekarang Balaji, tak payah datang buang masa, buang duit, buang segala-galanya.